Ya, kita menyaksikan set jam ketiga kali ini. Bola nampak untuk abang-abang. Kali ini lewat Diki, akan jadi Diki. Almusar pertama set ketika dari Diki, error keluar. Ada subsidi untuk Lokajaya. 1-0. 1-0 lewat Rahan Dika. Sudah lakukan dengan bola putihnya. Sehingga terasa berawak. Yuk anak Diki. Tengah-tengah dan Diki. Lagi-lagi. Nah, keluar. Nah, bola Dika berada dari posisi Sici. Dari Diki ya. Sehingga poin yang kosong. Rahan Dika. Utar bola lakukan juga. Terima Dwi. Wahyu Anak Dwi. Wah, kali ini dua blok yang tembus terus dari Dwi sehingga memecah kebutuhan angka beruntun dari Lokajaya. 1-2. Satu bola lewat Wahyu. Sudah lakukan Wahyu. Terima oleh Rake. Oh, Dwi lewat kali ini. Kali keluar bola keluar sehingga tambah poin untuk abal-abal loro melawan Podo. Lewat Wahyu. Sudah lakukan. Ini melebar tipis. Kamping. Sehingga tidak poin untuk Lokajaya. Lewat Bima ambil posisi 6. Siapa yang 7 sudah dilakukan. Risi sempurna. Angkat dekopon dari Dwi. Tidak bisa diblok dan ditahan oleh Bima. Bola melesat ke belakang sehingga angka kembar 3-3. Ika sama lewat lancar yang akan melakukan serbu dari abal-abal. Sudah lakukan terima ini. Risi kurang sempurna. Tapi kali ini unggul abal-abal 4-3. 4-3 masih lancar. Sudah lakukan lancar. Terima angka tinggi. Ora ono tambane. Kali ini Aan sendiri akan dapat satu pembalap dibutuhkan papat podo. Aan ambil posisi silakan dengan bola berikan. Lagi-lagi risik dari Diki yang mereka kali kita bisa terangkat dengan baik. Sudah poin lagi 5-4. Aan karena sudah biarkan saja terlalu panjang secara menarik Aan. Sehingga angka kembar lagi 5-5. 5-5 lewat Dwi. Sudah angka Dwi. Terima kali oleh Raka. Angka Dwi. Sabar saja. Nah ini mampu sanksi besar. Bola-bola cepat. Bola-bola quick. Hasil 6-5. Tapi masih sudah dilakukan kali ini Abi. Angkat ke belakang. Derajat tim Pusajo. Kali ini tidak bisa dikejar oleh libero dari Lokajaya Raka. Sehingga poin untuk abal-abal 6-6. Udah dilakukan tinggi datangnya belah ada Aan. Akan biru. Masih ada Aan. Yang dikinya disalangnya balai urung lewat. Terus Mahmud ambil posisi 5. Tutup-tutup kali ada Dwi Wahyu angkat. Wow, iso. Angkat ke depan Irul ke racing dalam. Ada di situ Diki angkat. Diki Dewi. Cuak saja oleh Diki. Ya berapa poin? 7-7. 7-7 atau saya ini. Seketika kali ini lewat. Sudah dilakukan. Jadi Rahan Dika, cilik-cilik pinter ngapusi, sama tua muga haji Rahan Dika. Amin. Amin. Kali ini lewat Irul sudah lewat. Irul terlalu egois, serba terlalu panjang, sehingga menguntungkan poin 2-8. Obat panut atas kurap dan putih. Sudah dilakukan, pelan ada angkat di situ, angkat tinggi angkat, terjadi blok out, alis pak, dari angkat, saya bilang poin
Songo Golu. Satu angka unggul kali ini Loka Jaya di set yang ketiga. Masih Rahem Dika, sang setter kecil dari Loka Jaya. Terima demi kurang sempurna. Angkat Joni, Dwi Lasing belakang. Oh. Di luar dan keluar. 10-8. 10-8 masih Rahem Dika. Puter bola, tutup, topo, lanjut angkat dhuwur, Dwi cemas, Tapani, isik ada di situ Rama, cemas Dwi nah. Oh, nah ini tembus blok kali ini sehingga baik untuk apa-apa 9-10. 9-10 kami lewat Sanchez. Wahyu juga dilakukan, terima raka, angkat tinggi, dorong, dicuri saja oleh Lajar. Angka kembar lagi tanpa 10-10. Lewat Wahyu. Putar bola ambil posisi melakukan. Pengamatan yang kurang cermat dari sang libero raga. Bola masih masuk. 11-10. Masih Wahyu. Keluar. Angka kembar lagi 11-11 melawan Kodo. Setelah sama lewat sang Bima, ambil posisi 6. Bima lakukan juga, terima sang Rama, angkat belakang Dwi. Dwi, dia spek silanya tidak bisa melewati sehingga poin 11-11. Ya 12-11, unggul 1 angka lama hasil lewat BIMA Bima. Sudah dilakukan Bima, rezim cemerlang sekali. Wahyu angkat, cemas saja. Hal ini tidak bisa dicangka oleh Iro, sehingga poin Rolas Kodo. Ya 12 sama kali ini. Lewat Lajar, sudah dilakukan, terima. Radikan bola ke Mahmud. Lagi-lagi Mahmud. Sang spesial bola-bola cepat. Kelulas rulas. Mas Ewan lewat AM juga dilakukan dengan bola putingnya Wahyu angkat tinggi. Coba sebatin. Aduh. Lesat keluar dari Irul. Lagi-lagi angka kembar. Lagi-lagi kembar. Kelulas Kodo. Kelulas Kodo lewat Dwi juga dilakukan. Terima raka. Angkat tuh. Wah, kali ini terjadi toss out dan juga pindah poin 14-11. 14-11 lewat HP. HP tampilkan bola dua kali lakukan juga. Terima dihidra sempurna awak hidup angkat tinggi. Pak Selat, masih ada raka, pamut angkat. Iru. Lewati Jobocir, sontekan Iru. Sehingga tidak diperbolehkan. Kembar 14-14. Apa sama lewat derajat, angkat juga derajat, terima AN, angkat tinggi, Irul, masih blok. Ya, melewati garis, nampaknya kali ini, Irul. 15-14, kandang unggul satu angka, abal-abal lewat derajat. Sudah dilakukan, terima raka, angkat, pengetek dari AN dari posisi 6 hujan deras. AN 15 sama. Angka tebar Rose. Mahmud lama juga. Apa ramah angkat. Masih ada Mahmud. Angkat tinggi. AN itu kejar ke Wahyu. Sontak saja. Kali ini sudah ditutup oleh Bima. Kali ini sontakan dari Joni sehingga poin 16-15. Mengejar angka terjadi Mahmud lalu juga ada Dwi di situ. Wahyu angkat tinggi spek lurus. Ada spek lurus terjadi tos sehingga poin 16 melawan Podo. Yang 16 sama lewat Joni Joni. Joni sudah lakukan terima angkat perhatikan AM. Ambil posisi, Wahyu angkat tinggi. Hey, mas, masih ada AN di belakang. Rahandika, Irul, lost block, Irul. Nah,
asa not apa nomo. Itulah 16. Itulah 16 lewat Irul Sebisa Gober mau dari Lokal Jaya sudah dilakukan resi semua ini. Oh, tipu saja. Masih ada Raka. Laki-laki luar biasa. WOW. Wow. Masih kali ini Irul. Irul bukan kecil mungil yang dimiliki Lokal Jaya. Wah, ini akan dibayar kali. Wow. Ya masih bisa dengan kakiaan Wahyu akan nyali ini. Oh, Irul gelosor tidak bisa bersih bola dengan sempurna. Irul sehingga tidak poin. Itulah 18. Ketat perolehan angka di set yang ketiga ini lewat Diki. Ada oh, terjadi poin ini dari Raka sehingga terjadi angka kembar lagi 18 podo. Diki, langkah sudah Diki. Oh, isinya langsung berlaku. Oh, keluar tipis. Ganjian unggul satu angka Ababa Somolas Walulas. Benar-benar pertandingan ketat, kejar-mengejar angka terjadi di set yang ketiga ini. Iya kita ya kembali ke lapangan tertinggal 1 poin Lokal Jaya. Bola masih abal-abal lewat Diki. Mas Diki sudah lakukan titik terima. Rekan angkat Aam. Aam tidak melewati net. Tambah poin 20-18. Ya 2 angka meninggal kali ini abal-abal lewat Diki. Masih tinggi ambil posisi cici. Lakon juga terima Aan Radika. Aan tipu saja masih ada tinggi. Wahyu Anak Dwi. Masih ada bom masuk belakang. Ada Raka di situ. Radika Aan. Aan nampak Wahyu Nata sehingga bila poin 19-20 19-20 lewat sang setter Rahandika. Ya Radika Padel bantulkan bola beberapa kali dengan bola bulu timur. Passing atas tangan ke kamban balik babla saja. Rembulu kodo. Wadlu sama Basir Rahandika. Oh Rahandika lakukan juga Radika. Ada derajat di sana akan dibelah kali. Dwi. Kerekat notok tembok. Cino selingkuh rangklok dan unggul Lokal Jaya 1 poin dari abal-abal di set yang ketiga ini. Mio J kunci tertinggal tak rawati tak gomulih lho sebetulnya. Tepak ya kita kembali ke lapangan masih Rahandika. Sudah lakukan kali ini, terima kali ini oleh Rama Aep. Aep. Di luar dan keluar. Rolikur Romblo masih sang setera Handika. Sudah lakukan Handika, resi dari Tuwi Wahyu Aep, Tuwi Dewi. Kali ini tembus, pak lurus dari Dwi. Sebera poin selikur rulikur. Satu angka tertinggal abal-abal lewat Wahyu. Sangsa terkejut dari abal-abal. Lakon juga terima Raka. Masih ada blok. Ada Raka di situ. Irul ke belakang. Aan ribol. Si Rotelu. Apa boleh dikata derajat tidak bisa melewati net. Sehingga poin untuk Lokal Jaya telulikur selikur lewat Bima lakukan sudah terima leh Diki Anak Dwi rasa ospek silap dari Dwi rolikur telulikur. Ya ini lewat lancar
sudah dilakukan, terima Irul, agak tinggi, lagi-lagi luar biasa, wow, sedikit akan mengejar pencapaian ketujuh, apa tim motor lagi, wow.